Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita, Toko Vita Toys. Hari ini kita akan review mainan yang terbaru di Toko Vita Toys ya teman-teman. Yang itu ada Mini Bistayo ya teman-teman ya. Di sini ada banyak macamnya Bistayonya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe di channelnya kita ya, Toko Vita Toys, biar kita semangat review mainan setiap hari. Buat teman-teman yang sudah like, komen, dan subscribe, terima kasih. Semoga kalian selalu diberi kelancaran dan kesuksesan ya teman-teman. Langsung aja ya, kita review satu persatu aja ya Bistayonya. Mini Bistayo, dan labelnya bukan Bistayo, go 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 toya bus ya teman-teman. Lucu nih. Langsung aja ya, dari sini. Nah, di sini ada nih ya, bentuknya kayak gini, kertas panjang ya. Di sini ada Mini Bistayo warna merah, kuning, hijau, dan biru ya. Di sini nih, Mini Bistayo ini sangat keren banget ya. Dan di sini yang model plastik kantong ini juga isinya merah, kuning, hijau, dan biru. Simpat. Kalau yang ini bijian ya teman-teman. Nah, ini warna hijau, Little Bistayo ya. Ini pintunya bisa buka tutup. Kalau yang ini pintunya bisa buka tutup. Pintunya bisa buka tutup kalau yang ini. Dan di sini ada tempat garasi bisnya ya. Nah, ini nanti ditekan di sini, bisnya bisa jalan sendiri. Nah, ini tempat garasi bisnya. Ini satu ya, isinya satu. Kalau yang sebelahnya ini besar ya teman-teman, nih besar banget nih. Besar banget, isinya ada 4 ya, nih isinya ada 4. Nah, isinya ada 4 ya. Ada warna merah, kuning, hijau, dan biru ya di sini. Nih. Ini bentuknya ya. Ini keren banget ini. Sungguh keren. Sangat bagus banget ya. Ini ya. Ini sangat cocok beli satu paket kayak gini. Mini Bistayo. Sini ada macam-macam Bistayonya, hanya ini ya teman-teman. Nah, ini mainan Bistayo, harganya juga terjangkau banget dan spesial banget ya. Lanjutkan dulu ya buat reviewnya mainan Bistayo hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sampai jumpa besok lagi. Dan buat teman-teman yang sudah rekomen dan subscribe, terima kasih. Semoga kalian selalu diberi kelancaran dan kesuksesan. Amin.